kemarin kita kan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan. Kita meminta agar biaya untuk mereka yang bukan pekerja dan juga bukan penerima upah itu tidak ikut dinaikkan. Jadi sampai hari ini menurut keterangan Menteri Kesehatan ini sedang dilakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar ada subsidi yang bagi mereka itu. Jumlahnya kan tidak banyak, hanya sekitar 37 juta orang gitu. Dibandingkan dengan jumlah PBI yang mencapai 96,8 juta tentu yang ini tidak begitu maksimal. Tapi walaupun demikian tentu ini yang membutuhkan uang ya. Jadi karena itu kita mendesak agar pemerintah tetap saja untuk memberikan subsidi itu. Nah, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan ini bisa diberikan jawaban.